Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-teman, apa kabar? Kembali kita reading. Ada cerita apa yang akan hadir untuk kita? Teman-temanku, cerita apa yang hadir untuk kita? Message and Dream. Ada burung. Ini cerita tentang komunikasi. Komunikasi yang bisa saja, ya. Ini ada satu sebentar ya. Structure di sini. Ah, sebentar ya, teman-teman. Aku mau tambahin dulu baru kita mulai reading biar aku nggak bolak-balik ya menerjemahkan satu-satu kartu seperti itu. Berikan satu lagi. Oke. Renewal dan spark. Ada percikan di sini. Ada dua api. Ya, bisa melihat dengan jelas gambarnya, teman-temanku. Ayo coba kita hubungkan cerita. Apa ini? Oke, teman-teman, aku sedikit meredupkan cahayanya biar nggak silau ya. Ada message, ada dreams di sini, ada pesan. Mungkin lewat mimpi. Lihat ya, burung itu kan tentang komunikasi. Oke, ada burung, ada wanita yang tertidur di situ, cerita mimpi ini. Lalu kita lihat, teman-temanku, ada structure di sini. Energi pembenahan, solid foundation. Ada pondasi yang lebih pasti di sini, ada pondasi yang lebih jelas di sini. Dan aku lihat di sini Ace of Water. Ini elemen air. Mungkin beberapa kalian yang nonton atau beberapa kalian terkoneksi dengan Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Jadi teman-temanku, energi air ini juga bercerita tentang perasaan. Ya. Ada wanita di dalam air itu. Baik. Ayo kita ambil energinya di sini. Ada pesan ini yang masuk ke kamu. Mungkin ini pesan dari semesta, mungkin pesan dari spirit, karena ini datang lewat mimpi atau pesan dari jiwa ya, pesan dari jiwa di sini, ya. Gimana ya bahasaku? Sebentar teman-teman. Oke, ini deh. Oke, ini dulu, keluar ini dulu. Ini aku merasakan energi yang dekat ya dengan reading kita beberapa waktu yang lalu. Semalam aku nggak reading ya, teman-teman. Feminine energy. Oke. Teman-teman, mungkin kalian akan melihat angka kembar atau beberapa orang di sini memang mendapatkan pesan ini dari mimpi. Ya, satu hal seperti terjadi perombakan di sini. Aku mau katakan ada energi nanti mungkin akan ketemu dalam tebaran kartu kita lagi nanti ya. Ini kayak energi regeneration. Kamu seperti energinya diperbaharui di sini dalam energi structure dan solid foundation. Oke. Feminine energy hadir di sini, ini perasaan kita. Ya. Dan lihat nyal, oh ini baik teman-temanku, iya deh begini deh susunannya biar aku nggak bingung ya. Oke. Ada renewal di sini, ada energi air di sini, ada energi api ya, fire. Aku nggak tahu, mungkin kalian yang menonton di sini berzodiak Leo, Aries, Sagittarius, atau kalian terkoneksi dengan Leo, Aries, Sagittarius. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Ini gambarnya wanita di dalam air. Ini sebenarnya gambar, kalaulah melihat simbol di sini, teman-teman, kita bisa melihat ini seperti wanita yang juga masuk ke dalam air, tenggelam ke dalam air. Ya, tapi yang perlu kamu sadari di sini adalah kamu lihat rambutnya berapi di sini.
di dalam air tetapi berapi. Aku melihat perpaduan dua energi, dua api di sini, di dalam dirimu yang kembali menyala dalam energi renewal. Renewal. Jadi kalau secara energi untuk diri kita, teman-temanku, ya, kita nggak tahu nih. Kita biasanya untuk sebagian orang mereka tidak tahu apa yang terjadi ya di metafisiknya. Jadi gimana ya aku membahasakan setiap kejadian di dunia nyata ini itu punya sisi gaibnya, teman-teman. Ya. Kalau kalian bisa melihat itu kejadian, dia ada dua sisi. Oke, yang di sini terjadi begini nanti ini imbasnya seperti apa terjadinya. Jadi setiap kejadian di dunia nyata ini itu punya sisi gaibnya. Ya. Sebentar ya, aku mencari bahasa untuk menggambarkan ini. Ayo kita sambung, teman-teman. Kita masuk dulu dari energi pas. Ya. Energi masa lalu kita, energi yang udah lewat ini ada energi-energi apa boleh aku katakan energi yang terpuruk dari dirimu. Oke? Mungkin kisah percintaan yang tidak baik, mungkin apapun kejadian yang membuat kamu seperti itu, menangis, bersedih. Baik, teman-temanku, hari ini, saat ini energi kayak kamu tuh kembali hidup lagi. Ya? Kamu kembali hidup lagi karena ada dua nyala api yang kembali menyala di sini. Ada renewal, ada pembaharuan, ada solid foundation di sana. Kita balik lagi tadi, aku bilang, ketika terjadi energi-energi kekacauan, energi-energi yang tidak harmoni di dalam diri kita, tentu saja membuat perasaan perang di dalam diri ini dan membawa energi kita terpuruk. Ya, karena di energi masa lalu di sini ada pas di atas, artinya masa lalu dan suffering. Ini energi kita bertahan di dalam perasaan kurang. Saya melihat dua energi yang sangat bertolak belakang disatukan di sini. Oke, dua nyala api ini ada dua nyala api. Ada api yang tidak padam yang masuk ke dalam air. Oke, artinya ada perpaduan dua energi yang sangat tidak harmoni di sini, teman-teman. Tetapi keduanya hidup. Ya. Hidup ini. Kita lihat api itu kalau masuk ke air pasti padam, tapi ini rambutnya menyala, ada api di dalam air. Tadi ini hanya air aja, lalu tiba-tiba ada api di dalam air. Kalaulah ini untuk feminine energy karena air ya, kartunya si feminine. Perasaan semalam ketika aku reading dalam energi twin flame, teman-temanku, aku melihat sisi maskulin yang terbangun dari dalam diri feminin. Oke? Di situ dulu. Jadi ada ini kalau secara secara elemen ini sangat tidak harmoni. Ketika api bertemu air, itu dua elemen yang sangat-sangat bertolak belakang. Ya, api bisa menjadi padam kalau kena air. Air bisa mendidih dan menguap di sini ketika bertemu api. Tapi hari ini saat ini aku melihat keduanya menyala. Ya, nih keduanya hidup deh kita bilang. Gak ada efek jelek untuk si air, untuk si api juga. Oke, teman-temanku, kalaulah ini energi pembaharuan, kamu akan merasa tiba-tiba kamu sehat, kamu seger, kamu menyala lagi, aku hidup lagi di sini. Kenapa? Karena sesungguhnya dua sisi dari dirimu yang tadi bentrok sekarang menyatu dengan harmoni. Ya, itu secara energi di dalam diri kita. Yang tanpa kita sadari ada pembenahan di sisi metafisik kita. Kamu nggak sadar apa yang terjadi di dalam mimpimu. Ya, kamu tidak sadar apa yang terjadi di balik duniamu saat ini. Karena kita makhluk dua dunia, teman-teman. Ya. Fisik metafisik, kita pegang itu aja. Oke? Kalau orang bisa membahas berlapis-lapis tentang diri manusia, aku cuma pegang kitab fisik dan metafisik. Yang nanti metafisiknya ini bertingkat lagi kalau mau dibahas.
kita tidak sadar. Kita hanya tahu, aku kok merasa seger ya kemarin, aku rasanya, aduh, terpuruk sekali. Hari ini aku merasa hidup, hari ini aku merasa ringan, hari ini aku merasa seperti ada energi yang mengalir lagi. Karena apa? Karena solid foundation. Kamu dibentuk lagi, ya. Ada penstrukturan ulang di sini, teman-temanku, dalam energi yang solid foundation. Jadi gambarannya di sini, teman-temanku, setiap saat kita itu digambarkan hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Ya. Artinya di sini setiap hari kita bertumbuh dalam energi yang lebih baru. Oke. Ini kamu seperti diperbaharui lagi dalam energi yang lebih baru. Dengan energi yang tadi, ya. Berhasil memadukan dua elemen yang sangat tidak harmoni di sini di dalam dirimu. Oke. Kalau nggak mau bingung, kita ambil aja. Ini di saat pikiran dan perasaan menyatu. Ketika pikiran dan perasaan menyatu, lihat, kamu terkoneksi dengan spirit, kamu terkoneksi dengan metafisik. Hanya kan mungkin untuk beberapa orang mereka tidak sadar. Yang kita rasakan, kita merasa hidup di sini. Oke, ambil aja energinya pembaharuan, regeneration, ya. Teman-temanku, ada awal-awal mula perasaan, as of water. Dan ada awal-awal mula di sini ya, energi api ini biasanya akan terwujud dalam gerakan dan tindakan. Jadi kalau ini kita bawa ke dalam kisah cinta, ini nggak tahu ya, apakah bertemu orang baru, ini energi sedang jatuh cinta ini, ya, energi sedang jatuh cinta. Tuh. Ada percikan yang kembali menyala di sini. Ambil di situ dulu teman-teman. Mungkin beberapa kalian bisa bertelepati, bisa memimpikan mereka, apapun itu. Ya. Aku enggak mau bahas dalam yang di situ. Nanti lari ceritaku. Nanti kita masuk ke cerita dongeng lagi. Tidak semua ini ya yang senang dengan cerita-cerita di sebelah metafisik sana, di energi spiritual aku bilang. Baik, teman-teman, ada awal-awal mula perasaan, ada awal-awal mula gairah yang terbangun di sini yang membuat kamu kembali merasa hidup, ya. Kalau ini hubungan kayak ada awal-awal lagi, jatuh cinta lagi, apakah jatuh cinta dengan orang baru karena ini awal-awal baru ya, atau ini awal mula perasaan yang kembali hidup, atau energi lama yang kembali disegarkan lagi di sini. Ayolah kita coba lihat. Oke. Nih, energi masa lalunya di sini. Apa ini? Energi-energi kita bertahan, kesedihan. Oke. Di situ dulu. Mungkin kamu bertemu seseorang, aku lihat ada api yang mulai percikan-percikan yang menyala di sini. Ya. Ih, aku mau tertarik ke atas terus. Janganlah. Janganlah. Ini cerita dunia yang tidak nyata, teman-teman. Itu awan. Wanita itu tidur di atas awan. Ya. Burung itu komunikasi. Oke. Terkomunikasi. Gimana bahasaku? Terkoneksi dengan metafisik ini ceritanya. Dengan dunia tidak nyata ini ceritanya. No, di sana dulu. Oh no, banyak teman-teman kartunya tumpah ruah, terbang kemana-mana. Janganlah ya, jangan banyak-banyak ya, atau diintip. Atau diintip. Aku ambil dua aja. Berikan gambaran energi yang hadir di sini. Yang kayaknya aku sulit sekali mau menjelaskan ini. Sulit sekali mau menjelaskan ini, teman-teman. Satu kartu. Manifesting miracle. Berikan satu kartu lagi. Terima kasih. Ada dua. Sacred Admirer
dan only time will tell, waktu yang akan berbicara di sini. Ini nih, kalau memulai bacaan Twin Flame ini masih terkait energi Twin Flame, teman-teman. Ya, karena Twin Flame adalah dua energi yang saling bertolak belakang yang akan disatukan. Proses menyatukan dua energi yang saling bertolak belakang. Oke, seperti hitam dan putih di lambang yin yang itu, teman-teman ya, harus disatukan dengan harmoni sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan sempurna yang saling melengkapi. Ada gambarannya di sini. Manifesting miracle, mewujudkan keajaiban di sini, teman-teman. Your dreams is soon to become reality. Jadi ada impianmu yang di sini segera akan menjadi kenyataan. Trust your heart, percaya hatimu, and continue to follow the guidance. Ini dia. Ya, percayakan hatimu dan terus ikuti panduannya. Kalian harus jernih, teman-temanku. Kalian harus jernih, kalian harus peka untuk terus mendapatkan pesan ini atau bisikan ini. Oke? Untuk beberapa orang yang udah jernih, mereka akan bisa merasakan atau mendapatkan pesan ini. Oke, teman-temanku, ayo kita sambung. Nah, tadi aku barusan pause lagi hampir setengah jam. Karena ini ada tukang buah lewat di depan rumah, jadi aku pengen makan buah dulu. Teman-temanku, apa yang menjadi impianmu? Katanya di sini akan diwujudkan. Oke, hanya kita harus tetap mendengar panduan-panduan, mendengarkan intuisi kita di sini, teman-temanku. Atau kamu akan dipandu. Begini ya, teman-teman. Ini satu kejadian ya, yang kamu ketika ini terjadi, kamu langsung merasakan, oh ini memang dari Tuhan, oh ini memang kehendak Tuhan. Kamu bisa merasakan itu. Ya. Baik, kita lihat ada only time will tell di sini. Ini bercerita tentang waktu-waktu yang akan berbicara di sini. Jadi satu hal, teman-temanku, yang terjadi di atas sana, di energi yang kita tidak bisa menyadarinya tadi dia bilang di situ, ya, itu bisa mewujud menjadi kenyataan di dalam dunia nyata kita, hanya tergantung masalah waktu. Ya, tergantung masalah waktu. Karena kalau udah bercerita waktu, ini udah cerita tentang di dunia nyata kita. Sebentar. Kita coba lihat. Wait, bersabar di sini. Don't rush into it. Tidak perlu memaksakan ini. Allow nature to take its come. Jadi biarkan ini terjadi secara alami. Ikuti aja gelombang-gelombangnya di sini, teman-teman. Karena sadar tidak sadar, kamu sedang diarahkan pada apa yang kamu inginkan di sini. Hanya kan di sini spirit yang tahu caranya. Ya? Secret admirer, seseorang, katanya di sini, someone has deeper feeling for you. Seseorang memiliki perasaan yang sangat dalam padamu. Then they are letting on, dan mereka membiarkan perasaan itu terus hidup. Baik, teman-temanku, ayo kita masuk ke cerita cinta. Ini energi lalu. Mana deck kita? Oke. Ayo kita bahas siapa secret admirer di sini, yang katanya seseorang diam-diam memperhatikan kamu, diam-diam memantau kamu, dan mereka sebenarnya punya perasaan yang dalam kepada kamu. Atau di sini kamu yang punya perasaan yang dalam kepada mereka. Apapun tentang seseorang di sini, rasakan dan dengarkan. Mungkin mereka seorang pria, dan jika mereka seorang wanita di sini, ini wanita yang punya energi yang tangguh, ya. Ada maskulin energi di dalam dirinya, seseorang yang merasa kehilangan kamu. Oke. Cemas, ada perasaan cemas di sini. Bimbang. Kartu awan. Kartu bangau. Oke. Ini gambarannya baik ya, teman-temanku. Oke.
Kita lihat dari awan, mirror ke kartu bangau, seseorang yang mungkin awalnya ragu, seseorang yang mungkin awalnya tidak pasti di sini, tetapi semakin ke sini ada satu energi yang bergeser dari kartu awan menuju kartu bangau, artinya terjadi pergeseran ke arah yang lebih baik, ya. Ada cincin di sini, teman-teman, ada cincin. Oke. Apakah laki-laki ini sudah berumah tangga? Apakah laki-laki ini sudah ada hubungan lain? Atau ini hanya perasaan dia yang merasa kembali terkoneksi dengan kamu? Atau semakin jelas, solid foundation, ya? Yang merasa semakin jelas. Ini energinya, aku merasakan aku masih terhubung dengan kamu. Cincin. Berikan lagi. Bunga lilis, seseorang yang sempat menarik diri dari kamu, seseorang yang sempat dingin dari kamu. Di kartu burung bangau, awal baru. Good. Orang yang merasa cemas hari ini, saat ini. Ya. Ayo. Saya bacakan dan kalian dengarkan apakah ini energi kamu atau ini energi mereka dalam energi Sacred Admirer. Memperhatikan diam-diam di sini, ya. Mungkin suka diam-diam, tapi orang ini ayo kita baca dulu. Jangan berasumsi dulu, ya. Seseorang yang katanya kamu bisa terkoneksi dengan mereka lewat mimpi, atau kamu baru saja bermimpi mereka, atau kamu baru saja mendapat pesan dalam bentuk apapun, apakah itu firasat ataukah itu seperti nyala api yang kamu rasakan, apapun. Yang tadi beberapa indikasinya kamu bisa merasakan, ya, apa yang tadi aku bilang. Kita tahu ini kejadian, ini dari Tuhan, ini dari semesta. Oke? Karena ini tentang miracle, ini tentang keajaiban yang kita rasakan ketika terkoneksi dengan mereka. Teman-temanku, ya, ada pembaharuan energi di energi mereka, renewal. Orang yang mungkin awalnya sempat menarik diri karena merasa tidak pasti. Ada perasaan cemas yang dia rasakan. Oke? Ada pertumbuhan yang pelan dan slow sekali dari mereka. Lihat, ini energinya bergeser. Kayaknya orang ini sedang mengalami satu pembaharuan energi di kartu anak. Aku kayaknya perlu menambahkan di sana. Ada rasa kehilangan yang dia rasakan. Mana kartu yang... Ini dia. Sebentar, teman-teman. Berikan gambaran energi di... Lihat, ini ada satu... Gambaran energi di kartu Mice untuk orang ini. Di kartu Mice, berikan aku gambarannya di kartu Mice. Yes. Gak tahu, awalnya ini kayak perasaan tidak percaya diri, perasaan takut, ini ada yang terbuka, teman-teman. Tidak melihat kebenaran seseorang yang tadi, ya, aku bilang ini sempat mengabaikan kamu, mengundurkan diri dari kamu, denial. Ya, menyangkal di sini energinya. Not facing the truth, tidak melihat kebenaran di sini. Oke? Memang beberapa hal di sini dikatakan kenapa dia menyangkal, kenapa dia menarik diri, mengundurkan diri, mungkin karena ada perasaan terancam. Oke? Ada perasaan tidak percaya diri, ada perasaan banyak aku rasa lebih luas lagi, ya? Oh my God. Hari ini semuanya telah terbuka. Oke, okay? Telah terbuka. Apa yang dia temukan di sini adalah, kayaknya orang ini yakin sekali, ya, aku tuh masih kepada kamu. Udah aku coba menyangkal, udah aku coba meninggalkan kamu, sudah aku coba melepaskan kamu, tapi kok aku merasa terus terkoneksi tadi di kartu cincin. Makanya ini cerita anak, cerita awal baru, Ace of Water, awal perasaan yang baru, Ace of Fire, ya, awal gairah yang baru. Di kartu awan ada perasaan cemas, ada perasaan tidak pasti, ada perasaan dia seperti tidak bisa melihat arah tujuan.
hubungan antara dia dengan seseorang di sini, balik-balik lagi, teman-teman rasakan apakah ini energimu atau energi mereka. Ya. Ada perasaan yang ambigu dari dirinya. Mungkin dia juga tidak mengerti apakah aku ini suka sama orang ini, apakah aku ini cinta atau ini hanya nafsu atau ini seseorang yang masih membutuhkan alasan-alasan di sini tentang rasa yang hadir di dalam dirinya. Yuk, kita lihat di kartu awan. Di kartu awan. Ada yang terbuka, teman-teman. Kita tutup. Oh my God. Oh my God. Ah, baik. Di kartu awan, di sini aku lihat ada energi dan energi terkoneksi dan energi hideaway. Hideaway, agak menepis, ya. Ini yang aku bilang energi yang ambigu, tidak hitam, tidak putih. Beberapa ada yang takut di sini awan ya, perasaannya nggak jelas, dia tidak bisa melihat dengan pasti di sini. Apakah kamu sudah menolak saya? Apakah kamu sudah tidak menginginkan saya? Saya jadi takut karena saya pernah meninggalkan kamu. Oke? Seseorang yang di sini tuh, ya ada seorang feminin memberikan punggung. Sementara di sini ada energi yang kembali terkoneksi. Lalu di sini ada energi di sini hide away, ada adventure, ada gejolak, ada gairah ingin sebuah petualangan, campur aduk energinya. Itu yang mungkin ini tadi. Ya, ada perasaan terancam, ada perasaan-perasaan tidak percaya diri. Yang menurut dia, apakah aku hanya suka sendiri sementara dia nggak suka aku? Ya. Tapi aku merasa aku terkoneksi. Aku merasa kami terkoneksi di sini. Oke? Seseorang yang di sini coba menepis, tetapi di satu sisi tetap selalu ada rasa-rasa ingin menginginkan petualangan itu. Makanya energinya masuk ke kartu awan di sini. Berikan lagi satu kartu di energi awan. Oh. Tuh. Oke. Energi yang terantai, energi yang terkunci di sini. Aku nggak bisa melihat kartu awan. Tuh. Mungkin ini adalah sebab mengapa mereka dulu denial, mengapa mereka dulu menolak atau menarik diri. Beberapa hal masuk di sini. Hari ini, saat ini energi mereka berubah karena ada kartu bangau dan kartu anak di sana. Mengalami pergeseran energi, aku lihat pertumbuhan energi. History dan pas di sini tentu saja ini cerita apa ya, seperti mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilewati. Setelah dia coba meneliti perasaannya, ada satu energi yang bergeser di sini. Coba kita lihat lagi, apa itu? Interview. Get on same page. Aku nggak tahu apakah akan ada komunikasi yang terjadi atau telah terjadi komunikasi antara kamu dan mereka. Ada energi dari orang ini untuk berusaha menyetarakan energi, berusaha untuk mencari titik temu. Orang yang sempat menepis kamu, orang yang sempat menolak kamu. Kalau ini cerita cinta, teman-teman, ya. Makanya ini cerita tentang mewujudkan manifestasi di sini, ya. Get on same page. Satu kartu lagi. Ya, Archangel Michael. Oke. Divine intervention. Baiklah. Aku rasa perpisahan yang terjadi, jeda yang terjadi di antara kamu dan mereka, itu memang dibutuhkan. Kenapa memang dibutuhkan, teman-teman? Apapun koneksi kalian, khususnya untuk beberapa teman yang berada di dalam koneksi twin flame, ya, memang kalian harus dipisahkan. Setelah api itu dinyalakan, jadi kalau ketemu, boom, nyala apinya ya, dua-duanya nyala api, lalu dipisahkan. Tidak boleh disatukan dulu, dipisahkan, ya. Gimana aku membahasakannya?
Jadi seperti ada jeda yang memang diatur Tuhan di sini untuk kalian berdua. Oke. Dan di sini semua rasa penolakan-penolakan itu berubah untuk menjadi satu rasa untuk mencari titik temu, get on same page. Berusaha untuk berada di lembar yang sama, di halaman yang sama. Semuanya dipandu ini, ada Archangel Michael yang melindungi, yang menjaga, protection ada di sana. Baik. Kenapa setelah dinyalakan apinya dipisahkan? Karena aku lihat akhir cerita di sini terjadi proses pemurnian, membentuk kamu dalam satu energi baru di sini, dilahirkan lagi. Ini kartu anak ya. Coba kita lihat di kartu anak itu apa. Di kartu anak, hati-hati, ada energi yang kembali menatap kamu, energi fokus. Oke. Oke. Yuk kita lihat dulu. Tiga kartu. Come together. Ini kenapa ini naik satu ke tanganku? Okay. Agreement, kompromis. Kita ambil yang jatuh ya. Berikan lagi di kartu anak. Satu kartu di kartu anak. Pretending. Tidak mau lagi hidup di dalam kepura-puraan. Ya? Tidak mau lagi. Magnetik, ada energi tarikan dari feminine energy yang membawa apa tadi? Masuk ke dalam air dan api itu tidak padam. Oke, baik teman-temanku. Jadi, Sacred Admirer di sini adalah mungkin dia adalah seseorang yang pernah mengabaikan kamu, menolak kamu, menepis kamu karena beberapa hal. Ya, beberapa di antaranya karena ada perasaan tidak yakin, tidak pasti, bingung dengan perasaannya sendiri, ada nggak pede, apa aku suka sendiri di sini. Sementara gejolak untuk sebuah petualangan di sini ada. Banyak hal di sini dikatakan sebagai kartu awan ini luas untuk setiap orang berbeda. Jadi teman-temanku, hari ini saat ini ada energi yang kartu bangau, pergeseran energi terjadi yang tentu saja dia pelajari dari apa yang terjadi di masa lalu. Past happen yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, sehingga apa yang dia inginkan hari ini saat ini adalah untuk kembali berada di lembar yang sama. Oke? Datang kartu Archangel Michael di sini yang menyatakan dia ini dipandu, dia ini dijaga, diarahkan, dibimbing masuk lagi ke energi baru. Masuk lagi ke energi baru. Ya, pembaharuan ini. Kamu diperbaharui, dia diperbaharui di sini energinya. Apa isi energi anak di situ? Balik lagi matanya fokus ke kamu. Eyes for you. Watching, terus menatap kamu. Fokus kepada kamu. Untuk apa? Mengapa? Come together. Mungkin ingin reconciliation. Reconciliation, spiritual union. Dan soul contract ya. Jadi untuk kembali bersama atau ya seperti menyelesaikan apa yang belum terselesaikan di sini. Oke. Dan kita lihat living beyond means. Ya. Seperti hidup di luar batas kemampuan di sini. Mana tadi under the deck-nya? Ya. Magnetic. Oke. Semoga energi jangan ambruk lagi ya di sini teman-teman. Seandainya dipertemukan lagi dalam energi ada kesempatan baru, semoga energi tidak kembali ambruk. Karena mau tidak mau ini mata the snake teman-teman. Ini gambarnya ular hijau. Tuh. Ya. Ingin kembali bersama. Tuh. Oke. Ini ada energi the snake lagi ini. Mulai lagi karena api ya, api di sini.
api yang tidak padam masuk ke dalam air. Fake di sini ada kebohongan, kepalsuan, living beyond means. Aku rangkum di sini, teman-temanku. Nanti, jika ada pertemuan di sini, kembali ada kesempatan kedua regeneration. Ada yang masih di sini menyangkal perasaannya, ya. Ada yang masih menyangkal perasaannya karena kartu tengahnya ini adalah keinginan, tentang keinginan kembali bersama atau energi yang dipertemukan lagi, tapi tetap aja masih ada energi fake, kepalsuan, penyangkalan di sana, ketidakjujuran di sana. Living beyond means. Masih ada kepura-puraan di sini yang kita rasakan. Oke lah, teman-temanku. Apapun itu, aku menangkap energi yang hidup lagi. Ya. Berikan lagi aku energi di energi terakhir. Di energi terakhir, mana kartunya? Ini dia. Dia merasakan tarikan itu, ya, magnetik. Tetapi apa energinya di situ? Terjadi lagi energi kepura-puraan. Ya, pretending. Karena mau tidak mau energi di kartu anak itu, kalau itu adalah karakter seseorang, dimasukkan karakternya ke energi childish, energi yang belum matang. Divine masculine, laki-laki. Oke. Lihat fake people hiding, bersembunyi. Oke. Lihat teman-temanku. Dia hanya ngintip-ngintip kamu mungkin di sosial media, cari tahu tentang kamu. Karena di sini kita lihat ya, dia terus menatap kamu. Eyes for you, fokus energinya. Ya. Stalking. Oke. Fake profile. Mungkin mereka pakai akun palsu, bisa jadi ya, karena energi mereka tetap bersembunyi di sini, bersembunyi. Baiklah teman-temanku, ada dari Divine Masculine. Oke. Apapun itu, aku melihat energi pembaharuan, renewal, ya. Itu aja, mungkin itu aja. Berikan aku di kartu si maskulin ini. Berikan lagi aku di kartu maskulin. Obsession. Ya, teman-teman. Ya. Sebenarnya ada energi menginginkan di sini. Under the deck divine feminine. Divine feminine, divine masculine. Kamu lihat maskulinnya nggak ada wajahnya di sini, oke? Dan feminin dalam keadaan energi yang apakah itu pose menggoda, apakah itu pose pride, seperti ego atau kesombongan, aku nggak tahu ini cerita seperti apa. Tuh masih energi toksik di sini, ya? Kalau energi yang seperti ini. Kalaulah ini adalah pertemuan twin flame, ini akan terjadi lagi pemurnian energi, dipisah lagi, dibakar lagi kedua-duanya. Masih di energi poison, ya. Masih nggak sehat hubungannya katanya. It's okay, itulah kehidupan teman-teman. Setiap hari kita belajar, setiap hari kita tumbuh, ya, agar terus diperbaharui. Dilahirkan lagi, distruktur ulang lagi, distruktur ulang lagi, ditempa terus. Belum juga sampai di fase, di titik yang diinginkan, dibakar lagi, ya itulah kehidupan. Jangan takut. Yang jelas di sini ketika ada awal baru, fase baru masuk di sana. Ada awal baru, cinta baru, api baru di sini, silahkan masuk di sana. Karena itu adalah cara kamu menempa diri kamu. Jangan tutup pintu. Ya? Karena kamu gak bakalan belajar nanti. Oke lah. Mungkin itu aja teman-temanku. Seseorang
menemukan kenyataan tentang kamu. Seseorang merasakan lagi api tentang kamu. Dia ngintip-ngintip, dia jadi secret admirer di sini. Ya, ngintip-ngintip di sosial media, matanya terus menatap kamu. Oke, teman-temanku, ya itu aja. Ambil, bisa diambil tolak dengan tegas. Apapun yang tak ingin kalian terima dari bacaanku, saya Aisyah, salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dan teman-teman.